Hai semuanya, jadi di vlog kali ini aku bakal bikin video karena aku mau ke Bundaran ITS. Aku mau beli takjil di situ buat buka puasa. Dan di situ tuh dari tahun-tahun sebelumnya tuh banyak banget yang jual kayak takjil gitu. Dan itu bakal kayak full semuanya di Bundaran ITS. Banyak yang jualan jajan-jajan, minuman, makanan berat. Nah, karena rumah aku deket banget sama Bundaran ITS, jadi aku bakal naik motor ke sana. Dan aku nggak sendirian, aku sama temen aku. Lara! Jadi aku bakal beli takjil sama dia. Dan aku mau siap-siap ngeluarin motor, terus ciao ke Bundaran ITS. Jadi buat kayak yang mau tahu aku bakal beli takjil apa aja dan harganya berapa aja dan apa aja yang dijual di Bundaran ITS, please kalian tonton sampai selesai. Dan maaf banget kalau kualitas video ini agak sedikit kurang karena aku rekamnya pakai HP aja. Jadi buat kalian tonton sampai selesai. Dan ini semuanya makanan yang tadi aku beli di Bundaran ITS. Dan yang pertama, ini maaf aku pakai tangan kiri. Ini yang pertama ada gepruk geprek. Ini tuh yang telur asin, ini aku suka banget, enak banget. Dan ini tuh harganya 18.000. Sekitar 15.000, 18.000-an. Terus yang kedua, ini ada takoyaki. Dan aku belinya ini tuh yang campur. Jadi dalamnya itu ada isi keju, gurita, sama sosis. Dan ini tuh harganya 10.000 buat satu box kayak gini. Terus, nah ini minumannya seger banget kayaknya. Ini jeruk kayak peras gitu. Ini harganya cuma 5.000 aja. Dan ini ada perminuman lagi. Ini itu alpukat kocok. Nih, jadi alpukat kocok sama Milo. Dan ini segini ini harganya 12.000. Dan kayaknya ini enak karena tadi rame banget. Dan selanjutnya ini ada telur mini. Aku beli ini tuh 5.000-an, beli dua gini, yang satu pakai saus, yang satu tanpa saus. Ini 5.000-an, jadi pakai telur puyuh. Terus yang ini tuh pentol Korea. Aku beli 5.000 dan dapatnya segini banyaknya, 5.000. Dan ini yang satu tanpa saus, yang satunya pakai saus sama kecap. Terus di sini ada kayak crepes gitu. Ini enak sih kayaknya. Dan ini harganya 3.500 buat satu bijinya. Aku beli dua buat sama temen aku. Dan ini yang rasa coklat keju.
Dan yang terakhir ini ada gorengan. Aku beli tempe menjes sama ada ote-ote. Di sini bilangnya ote-ote tapi ada yang bilang kayak ini bakwan. Terserah lah. Pokoknya di sini bilangnya ote-ote dan ada cabe sama ada petisnya. Jadi ini semuanya aku beli di Bundaran ITS. Semoga aja enak rasanya. Dan thank you so much buat kalian udah nonton video aku ini, vlog aku yang beli takjil di Bundaran ITS. Jadi Bundaran ITS itu selama bulan Ramadan tuh selalu banyak yang jualan di situ. Jadi buat kalian yang mungkin mau beli takjil yang kuliah di ITS ataupun yang di dekat-dekat ITS, kan bisa beli takjil di situ dan itu rame banget. Aku nggak bisa videoin satu-satu karena tadi bener-bener rame, kayak gimana ya? Kayak udah kayak senggol-senggol gitu. Saking ramenya jadi kayak desek-desekan banget. Jadi thank you so much buat kalian udah nonton. Jangan lupa di like video aku ini dan buat kalian yang belum subscribe YouTube aku, kalian subscribe karena itu gratis. Dan kalian bisa komen mau tanya apa-apa, bisa komen di bawah. Jadi, tonton video aku selanjutnya. Bye-bye!